Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita belajar kaidah pertama dari qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Jadi sahabat Al-Quran, pada kaidah pertama ini yaitunya isbat basmalah, yaitunya membaca basmalah setiap dari awal surat. Nah, jadi setiap awal surat ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ketika menyambung antar dua surat pun juga pakai basmalah. Kita baca akhir surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap menyambung awal dua surat pakai basmalah. Dan itu tidak berlaku ketika menyambung surat Al-Anfal kepada surat At-Taubah. Perhatikan cara menyambung surat Al-Anfal ke surat At-Taubah. Perhatikan sahabat Al-Quran, inilah cara sambung akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah pada qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Ini tidak jauh berbeda dengan qiraat Imam Asim riwayat Hafaz yang kita pakai. Oke, cara pertama dengan cara waqaf atau berhenti. Berhenti dulu di akhir Al-Anfal, kemudian ambil nafas, baru sambung tanpa basmalah. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Perhatikan, ini cara sambung akhir surat Al-Anfal ke awal surat At-Taubah pada qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Ini tidak jauh berbeda dengan qiraat yang kita pakai, qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Oke, cara pertama dengan cara waqaf atau berhenti. Jadi pada akhir Al-Anfal, berhenti dulu, ambil nafas, baru sambung tanpa basmalah pada awal surat At-Taubah. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Ambil nafasnya. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara pertama dengan waqaf. Cara kedua dengan sakta, berhenti dulu tapi tahan nafas dua ketukan. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara kedua dengan sakta. Boleh dipilih salah satu. Cara yang ketiga yaitu dibaca wasal, dibaca lanjut dengan cara iklab, karena ada tanwin berjumpa huruf ba, maka di sini dibaca dengan iklab, dirubah dengan bunyi huruf mim serta dengung. Inna Allaha bikulli syai'in 'alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi sahabat Al-Quran, inilah kaidah pertama pada qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun. Kesimpulannya, pada pertemuan antara dua surat maka dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat Al-Anfal menuju surat At-Taubah. Di situ ada tiga cara baca, boleh waqaf, boleh sakta, boleh juga dengan wasal. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.